Yang harus kita penuhi dengan nilai pengorbanan yang akan membentuk manusia seutuhnya. Ibarat kurban juga merupakan pembuktian kesungguhan kita kepada Allah SWT. Dengan nilai mulia inilah dapat kita jadikan sebagai bekal kehidupan dunia akhirat. Di malam yang penuh kemenangan ini, tengah-tengah lantunan takbir, tahlil, dan tahmid, dan pasti, marilah kita resepi dan tanamkan nilai-nilai luhur sebagai ungkapan syukur atas segala ujian hidup yang kita lalui. Ungkapan lantunan-lantunan suci itu dengan hati yang tulus dan penuh makna. Inilah petunjuk Rasulullah SAW untuk mengungkapkan sukacita kita menyambut hari yang mulia ini. Bukan dengan cara hura-hura yang jauh dari nilai-nilai dunia dan semakin menjauhkan diri kita dari Allah SWT. Hari ini adalah yang berbahagia dalam rangka meninggikan siar kemenangan ini. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, malam ini kita hadir di sini untuk bersama-sama mengungkapkan, mengesahkan, menguji, dan melantunkan kemahasuciannya. Siapapun yang merasa dirinya hamba Allah, apa memandang diri dari mana latar belakangnya, apakah pejabat atau masyarakat biasa, kami ajak untuk bersama-sama berpawai takbir mengenai kebangsa yang kita dipakai ini untuk membanakan jemaah-jemaah keagungan ilahi dengan harapan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terus menyertai kita ini. Mari sama-sama kita luruskan niat hingga apa yang kita lakukan pada malam ini akan dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai catatan amal kita terakhir. Selanjutnya kami berpesan kepada semua peserta untuk menjaga ketertiban dan mentaati peraturan yang ada, karena ini merupakan salah satu inti ajaran agama kita. Akhirnya, pawai takbir malam takbir hari raya Idul Adha 1437 Hijriah resmi kami lepaskan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
لمنذرين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Juara ketiga dengan jumlah nilai 87 jatuh kepada nomor peserta 11, utusan dari IAIN Zawiyah Tutkala Langsa. Juara kedua dengan jumlah nilai 88 jatuh kepada nomor peserta 13, utusan dari Sekretariat DPRK Kota Langsa. Juara pertama dengan jumlah nilai 91 jatuh kepada nomor peserta 01, utusan dari Sekretariat Daerah Kota Langsa. Yang kedua, tingkat Gampung dalam wilayah pemerintahan Kota Langsa. Juara ketiga dengan jumlah nilai 92 jatuh kepada nomor peserta 01, utusan dari Gampung Sidorjo. Juara kedua dengan jumlah nilai 93 jatuh kepada nomor peserta 19, utusan dari Gampung Bireng Puntung. Juara pertama dengan jumlah nilai 95 jatuh kepada nomor peserta 31, utusan Gampung Sidodadi. Sidodadi. Mendapatkan uang tunai 10 juta rupiah. Juara kedua, Gampung Bireng Puntung. Mendapatkan uang tunai sebesar 9 juta rupiah. Dan juara ketiga, Gampung Sidorejo. Mendapatkan uang tunai 8 juta rupiah. Juara harapan pertama jatuh kepada Gampung Tenong. Juara kedua diraih oleh Gampung Sukarejo. Dan juara ketiga jatuh kepada Gampung Mutia untuk tingkat SKPK. Juara utama diraih oleh Sekretariat Daerah Kota Langsa. Juara kedua diraih oleh Sekretariat DPRK Kota Langsa. Dan juara ketiga diraih oleh Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Jotka Langsa. Juara harapan pertama jatuh kepada Dinas Pendidikan Kota Langsa. Juara harapan kedua diraih oleh Kodim Aceh Timur. Dan juara harapan ketiga diraih oleh BKPP Kota Langsa. Sekali lagi kami informasikan kepada perwakilan dari masing-masing pemenang tingkat SKPK maupun Gampung agar dapat menyelesaikan administrasi.